Pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir perkantoran bisa beraktivitas sebelum pada hari Senin akan diterapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lalu bagaimana aktivitas warga Jakarta pada hari ini? Kita sudah tersambung dengan reporter Amelinda Zaneta dan juru kamera Febri Dwi Jayanti yang saat ini berada di kawasan Bundaran HI. Halo, selamat siang Amel. Ya, selamat siang Adi dan juga pemirsa. Baik Amel, jelang PSBB, apakah aparat kepolisian akan menambah personil untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan? Ya baik, tentu saja benar sekali Adi bahwa memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang memutuskan untuk menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB total seperti dengan pada saat bulan Maret lalu. Tentu saja dengan adanya hal ini maka para aparat kepolisian dan juga Satpol PP juga akan kembali merazia para pelanggar aturan PSBB, yaitu nantinya seperti berkerumunan di depan umum dan juga tidak menggunakan masker ataupun tidak menjaga jarak, seperti itu Adi. Baik, apakah akan ada perbedaan antara PSBB yang akan berlaku Senin minggu mendatang ini dengan PSBB yang pada awal masa pandemi, Amel? Ya Adi, benar sekali, memang seperti yang dapat saya sampaikan bahwa memang pada tanggal 14 September nanti akan kembali diberlakukan PSBB total. Tentu saja dengan adanya hal ini, para perusahaan nantinya di luar 11 sektor yang diatur pada saat PSBB sebelumnya akan kembali menerapkan sistem kerja work from home ataupun kerja dari rumah, seperti itu. Tentu saja ini yang pertama yang saya sampaikan adalah beberapa persamaan. Yang pertama adalah masih tetap sama 11 sektor usaha yang boleh berlaku ataupun masih tetap berjalan secara normal, namun saja tetap harus menaati aturan protokol kesehatan, yaitu diantaranya adalah perusahaan kesehatan, perusahaan usaha bahan pangan, energi, telekomunikasi, dan juga teknologi informatika, dan juga keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, industri yang diterapkan sebagai objek vital nasional, dan juga para sektor untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan juga memang ada perbedaan daripada PSBB total sebelumnya, yaitu pada saat PSBB ini ataupun pada saat PSBB hari Senin mendatang memang masih bisa para orang yang memeluk agama Islam masih bisa melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah di masjid-masjid sekitar. Namun hanya saja orang-orang yang boleh sholat berjamaah tersebut hanya orang-orang yang berada di lingkungan masjid, sekitar masjid, sangat dekat, seperti itu. Kemudian untuk para pendatang ataupun hanya orang yang berjalan ataupun melintas di masjid tersebut tidak diperkenankan untuk berhenti dan sholat di masjid tersebut. Dan juga perbedaan lainnya yaitu para customer ataupun para pelanggan, para masyarakat yang masih sering menikmati layanan online ataupun antar via online, tentu saja hal ini masih terus diberlakukan. Yaitu memang PSBB juga nantinya warga juga masih boleh keluar rumah ya untuk membeli kebutuhan belanja dan juga kebutuhan sehari-hari mereka seperti obat-obatan dan juga kebutuhan sehari-hari. Adapun dapat kami sampaikan pemirsa dan juga Adi di studio bahwa pada hari Senin mendatang juga nantinya ganjil genap ataupun pembatasan kendaraan dengan plat nomor ganjil dan juga genap tidak akan diberlakukan senada dengan pemberlakuan kembali PSBB total, seperti itu. Terakhir dapat kami sampaikan PSBB transisi di DKI Jakarta berakhir pada Kamis tanggal 10 September lalu dan PSBB transisi ini memang telah diberlakukan sejak 5 Juni mendatang. Baik Amel, terima kasih atas kembali informasi yang Anda sampaikan. Amel, selamat bertugas kembali dan tetap jaga protokol kesehatan.